Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sahabat Yuni Arum dimanapun berada, semoga sehat selalu ya sahabatku. Oh ya sahabatku, jadi TKI, TKW itu kadang ada orang yang menghina kita itu rendah ya. Dihina TKW, TKI, rendahan, murahan, seperti itu ya teman-teman. Bagi mereka yang tidak berpikir. Padahal mau ke sini itu tidak semua orang bisa ke sini walaupun hanya TKW. Oh ya sahabatku, kalian yang menghina TKW itu rendahan, TKW itu murahan, TKW itu gampangan, TKW itu sini berhadapan dengan saya. Karena saya kerja di sini itu benar-benar bekerja ya. Melayani majikan dari makan, dari belanja, dari membersihkan rumahnya, nggak ada macam-macam. Dan katanya TKW Hong Kong itu apa, bermain sama bosnya, bermain itu omong kosong bagi kami-kami, bagi saya sendiri atau teman sekeliling saya, semua itu bekerja dengan tenaganya, menguras tenaganya teman-teman. Jadi kalian yang nggak tahu aslinya langsung menuduh-menuduh TKW Hong Kong gampangan, TKW Hong Kong itu nakal, TKW Hong Kong itu bener-bener nggak bisa bawa diri. Stop ya mulai sekarang, karena TKW Hong Kong itu adalah orang pilihan karena bisa ke sini. Pasti mereka orang yang sehat, orang yang niatnya untuk keluarganya, dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Dan misal ada mereka yang gampangan atau murahan atau mereka itu nggak bisa menjaga akhlak, mungkin bisa dihitung ya teman-teman, dari 300-an ribu TKW yang ada di Hong Kong yang seperti itu bisa dihitung. Yang banyak itu banyak teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang nggak tahu seluk-beluk bagaimana cara bagaimana kita itu di Hong Kong kerjaannya seperti apa, jangan langsung menuduh ya kerjaan di sini itu haram atau perbuatan yang nggak baik. Jangan ya teman-teman, karena saya sendiri mengalami, karena saya sendiri TKW di sini. Jadi saya membela hak, membela TKW-TKW yang benar-benar TKW. Pekerjaan TKW itu benar-benar berat teman-teman. Kalau nggak ada niat, kalau nggak ada niat baik atau benar-benar sehat, mereka itu nggak bisa. Jadi kita jaga toleransi ya teman-teman, jangan angger ngomong, jangan angger komen kalau TKW Hong Kong itu jelek-jelek kelakuannya atau perbuatannya. Jadi tidak semua ya. Oke teman-teman, salam seduluran dari aku Yuni Arum, dan kalian yang dari Ponorogo, salam ya. Salam sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.